satu, dua, tiga. Nah, seperti itu. Korek ya. Tuh, tanpa gue sentuh. Hello Magic Warriors, balik lagi sama gue Saka. Jadi kali ini gue bakal ngebahas tentang loops. Loops ini adalah permainan yang sangat klasik. Jadi dari gue kecil sampai sekarang masih tetap eksis dan dimainkan oleh para pesulap. Di balik kekurangannya yaitu yang suka putus, tapi banyak banget kelebihan sehingga loops ini masih dimainkan hingga saat ini. Yang pertama, itu tidak terlihat. Nah, saking tipisnya benang loops itu nggak kelihatan. Bener-bener sangat tipis. Gua aja kadang kesulitan buat nyari loops itu masih ada di pergelangan tangan gua apa enggak gitu. Waktu itu gua pernah main street magic gitu. Gua rasa benangnya udah enggak ada atau mungkin udah putus. Pas gua pulang gua baru sadar ternyata benangnya masih ngegelang di tangan gua. Saking tipisnya jadi gua juga agak sulit buat nyari loops itu ada di sebelah mana. Waktu itu gua kan digelangin ya, jadi susah banget buat nyarinya.